bahagian mana nanti akan diberitahu. Besar lah laba-laba tu. Boleh tengok, fokus sikit. Tempat beji pun kita akan tengok. Tapi target kita settlekan ni dulu lah. Settlekan solar panel dulu eh. Settlekan solar panel dulu sebab cuaca pun mengizinkan. Cuma yang ni agak berhati-hati. Bumbung dia gunakan metal deck jenis yang beralumnya ni. Dia mudah lembik. Susah nak cari dia punya tulang tu. Kita pakaikan L-hook tu. Lebihkan L-hook. Kemudian skru tu make sure kena dia punya perlin tu lah. Batten aluminium ni. Lepas tu lagi satu dia curam. Kita cari port mana yang ok sikit lah. Memang tadi nampak naik belah sana. So selalunya bumbung ni ok. Tapi kita fikir dulu lah. Nanti saya fikir sana. Kita pun 6 orang. 4 orang buat panel. 2 orang buat kat dalam. So hari ni kita pasang solar je. Sebab wiring dah di dah disediakan. So insyaAllah cepatlah kot. Risiko bumbung curam, licin, tinggi. Tanah pun berlumpur. Hati-hati nak angkat barang yang tergelincir. Lepas tu serangga dan sebagainya lah. Semut, laba-laba dan sebagainya. Okay, soalan? Dam, dah ada? Tak apa, kita siap. Solar kita je. Menggunakanlah urusan kami hari ini, Allah. Berilah kami daripada bahaya, bahaya di situ. Datang pada kami, Allah. Allah, perlindungan kami daripada binatang buas, kerja yang baik dan mudahkanlah kerja kami, Allah. Bagaimana katina kita mengasana kita rupiah sana wajib mengasana. Okay, kita dah letakkan bateri dan naikkan inverter. Inverter low frequency 6 kW. Sangat berat, 35 kg. Letak pun tinggi juga. Cara pemasangan pun tidak memudahkan lah. Kali ni kita pakai inverter senadi. Okay, kita ni selalu yang terjadi lah. Bateri ni dia masa mula ni dia, orang kata masih permulaan ni. Power kat dalam dia belum actual lagi lah. So bila kita on benda yang berat macam 6 kW punya inverter ni, dia search, bateri terkejut, dia terus merah. So kita kena lakukan macam jump start lah. Kita pakai MPPT controller, pump pusun. Dia dah charging sekarang ni, tengok eh. Tengah bug charging. Dan kita onkan bateri kat tepi tu supaya tengok dia boleh on ke tak. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, nampak macam meyakinkan. Ini macam yang mendekati IC. Sudah keluar 01. Okay, kemudian masuk ke rumah. Okay, cabut lah. Ya. Masuk dalam sekolah, mati. Tutup ni dulu. Matikan ni. On solar. Bismillahirrahmanirrahim. Bawah. Okay, tu dia charging. Ada 01. Alhamdulillah, fault tak keluar. Cuma 01 kita dah pemasuk dia. Mungkin setting lah kat tengah-tengah dia. Okay. Saya bagi dia betul-betul, orang kata masak dulu lah. Bagi dia charge dulu. So, kita ada dua breaker. Breaker bateri kat sini, breaker solar kat sini. Kalau tutup solar ni belah kiri, nanti panel ni hilang. So kita nak tengok kalau dia tengah charging, ada gambar solar kat mana? Yang belah kiri. Kita tutup lah, kenapa dah? Bateri ni, dia semua auto. Ni dia je, actually tadi bateri pun tak ada. Bateri ni hanya bila tutup, kalau risau kilat kuat sangat, baru tutup. Tapi kalau dah ada bumi nanti, bila dah buat cantik bumi. Maksud kalau penuh pun kita on je tak apa lah. Tak ada, tak ada, biar je. Selagi dah ada bumi cantik apa semua, memang biar je lah. Ni memang orang kata on selama lama lah. Okay, dia tak ada, dia akan control. Bateri penuh dia akan stop, bateri kurang pun dia akan stop.
Okay, so dia ada 3 komponen utama. 6 panel kat atas. Ni hybrid inverter. Ni 3 biji bateri. Bateri kita pakai lithium iron phosphate. Nama pendek dia LFP. Okay, sel satu ni boleh simpan 2 kWh. Yang ni spare kalau nak tambah. So sekarang ada 6 kWh lah, tapi belum penuh. Saya tengok ni, kalau ni nampak dia baru satu je. Ni penuh, ni kurang penuh, ni kurang penuh. So dia akan communicate dia sesama sendiri. Dia akan penuhkan satu-satu tu. Nak tengok bateri pun dah kurang penuh. Ni salah satu indikator boleh tengok lah. Tapi dia lebih tepat sebenarnya ikut voltage. Jangan galakkan sangat. Contoh macam welding. Macam lagi boleh tak? Welding saya kurang galakkan. Sebab welding ni dia off on. Yeah. Kalau water pump, kita on, betul tutup. Kalau welding ni tap tu kurang digalakkan. Tak stabil lah. Dia tak stabil. Kalau boleh elakkan, sebab saya nak ada genset, pakailah genset. Genset dia lasak sikit. Kalau apa-apa pun boleh tukar alternatif je.